Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku kelas 3 dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, materi PJOK di pertemuan ketiga kita yaitu tentang senam lantai. Kamu bisa menyimak di halaman buku yang Pak Guru sudah bagikan ya. Ya, mohon untuk diperhatikan setiap gerakannya dan tetap harus dalam pengawasan orang tua. Oke. Nah, apakah itu senam lantai? Yaitu senam yang pastinya dilakukan di atas lantai. Bisa menggunakan media atau alat, yaitu matras, tali, hula hoop, ya kan, simpai, dan segala macam. Nah, untuk materi gerakan yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan keseimbangan. Jadi, tolong perhatikan video ini sampai selesai karena nanti ada tugas yang Pak Guru berikan. Oke, terima kasih. Ya, untuk rangkuman materinya adalah ini, kamu bisa lihat di layar sebelah. Dan bentuk-bentuk latihannya ada berbagai macam ya. Nanti akan Pak Guru contohkan melalui video dan kamu bisa melatih atau bisa latihan sendiri di rumah. Ini harus dilatih berulang-ulang. Pak Guru ingatkan dilatih berulang-ulang baru nanti kamu bisa videokan dan kirim ke Pak Guru. Supaya gerakannya bagus. Oke, gerakannya antara lain ya, kamu bisa lihat ada mengangkat kaki, kemudian sikap pesawat terbang, kemudian ada berjalan di atas garis, ya kan? Ada baling-baling, banyak sekali model latihannya. Nanti akan Pak Guru contohkan. Ada guling depan dan guling, pastinya guling belakang. Ini untuk melatih keseimbangan kamu ya. Ya, itu dia materinya. Dan selanjutnya akan Pak Guru tampilkan videonya ya. Tolong perhatikan rangkaian gerakannya. Oke. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang kutunggu. Hari ini kubuktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doa ku panjatkan, sejarah ku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu.
Ya, untuk tugasnya adalah kamu bisa lihat di layar ini. Ya, tolong Pak Guru ingatkan lagi untuk tugasnya ini harus latihan dulu. Latihan sampai dirasa gerakannya sudah cukup baik, baru kamu boleh rekam dan kirim. Oke? Oke, mudah sekali kan? Tetap jaga kesehatan, tetap jangan lupa pemanasan. Ya, Pak Guru akhiri ya sampai di sini. Guru minta maaf jika ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.